Apakah jawaban lima menurun adalah puluhan? Kayaknya nggak ada ini nggak apa-apa deh, Pak. Ada. Penting tahu. Tanya tuh bernada gitu. Yes. Ini, menurut Anda nggak ada ini nggak apa-apa. Tapi kan kalau ini ada juga nggak apa-apa. Kenapa? Sama aja. Kan sama aja, Pak. Lah iya. Kalau nggak ada ini nggak apa-apa. Tapi kalau ada ini juga nggak apa-apa. Karena sudah ada di sini ya kenapa nggak disuruh maju? Mikir. Ya. Enggak, bapak-bapak itu ngeributin simbal gini, emang Mbak ini hukumnya makruh ya? Orang... Iya, ini hukumnya dalam grup ini dia makruh, Mbak. Kalau ada. Ada enggak apa-apa, ada juga. Boleh. Harus, Pak, ada, Pak. Kalau ada lebih baik, kalau enggak ada enggak apa-apa. Kalau ini tadi lagu apa sih, lagu apa ini? Coba, lagu apa yang bisa dimainkan sama Bruno Mbak sendiri? Kalau semua lagu bisa dimainkan. Bentar, kalau pakai ini kan kita bisa nebak lagu nih. Ayo silakan, main apa ya, kita tebak bisa. Lagu nih. Tadi aja, lagu yang tadi. Ya. Ini keempat, Sewu Kondo. Lagu apa? That's what I like. Nah, Bruno Mars ya. Coba, okay, Anda nyanyikan silakan. Yang lagu ini tadi. Lagu yang paling gampang aja dah. Aku yang kasih lagunya, ya. Nanti yang lain tebak ya. Ya, oke. Okay. Oke, silakan. Ayo, okay. Kita tebak nih. Ya. Yeah. Ayo. Eh, judulnya aja ya. Ya. Satu, dua, tiga. Pak. Pak. Nara masih pada gak tahu lagunya. Masa gak tahu. Itu lagunya Blackpink. Sebentar. Sebentar. Kalau dia mainnya jarang, jas gitu, oke lah, ada nggak apa-apa, nggak ada nggak apa-apa. Yeah. Tapi kalau kenceng ini, berasa ingin ngasih angpau. Bukan ingin jawab. Bapak, kayak korong. Bagian, masa lagunya terkenal banget, dia pada tahu. Lagi. Kalau ini kan enak, lagu lain, yang lain. Itu tadi lagu Blackpink, coba. Hanya dudung-dung, teroret, teroret, toret, toret, aye, aye, tuh. Ayah-ayah yang mana ayah-ayah? Oh iya. Iya, salah kita, Pak. Lagi. Lagi lagu lain. Apa? Beda ya. Tuh. Pandang pertama. Na-na-na-na. Itu. Pandangan pertama itu. Lagunya jelas. Coba, ini lagu apa lagi nih? Pandangan pertama. Pak, boleh usul nggak? Ya. Apa tuh? Dia boleh duet nggak sama pemain bass drum, Pak? tambah ribet. Udah deh, berdua. Lebih jelas. Nih, Fit, Fitrap. Dua-duanya lo kasih tahu nih. Ayo kita nebak, ayo nebak. Sini, nebak nih. Ini jangan sampai salah ini. Iya dong. Malu kita kalau salah. Ayo kita nebak. Oh, ayo tebak. Ini lagunya viral banget. Ah, masa terkenal? Ini. Ah, yang bener. Lagi. Lagu barat atau lagu Indonesia? Lagu sini. Kasih clue dong. Lagu Indonesia. Lagu Indonesia. Apa? Aku lagi cantik. Bukan. Lagi Indonesia sekali lagi. Diem semua ya, diem semua. Satu, dua, tiga. Ah, bukan lagi cantik, jelas. Ayo, Bapak tebak. Apa ya? Ini lagunya Wallace. Oh. Slow. Karena aku slow. Ya, dua, tiga. Karena aku slow. Sangat slow. Memang slow. Benar, santai. Masa gak tau. Ternyata semua lagu
lagu bisa, bisa ya? Bisa. Nah, semua lagu ternyata semua lagu bisa rusak. Baik, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Usia puluhan. Lah, iya dong. Iya, 58 kan ada puluhan. Bapak mengulangi pertanyaan. Loh, udah ada lima. Orang ngulangi aja Anda enggak bisa jawab apalagi. Kan enggak bisa Bapak 58 usia puluhan. 58 itu terjadi terdiri dari 50-an sama 81-an. Ih, enggak pernah. Pak, saya yang paling pas kamu itu. Biologi kalau... sering bolos tuh. Matematika. Kalau puluhan dari umur 10 juga masuk puluhan, nah, Pak. Iya kan? 50-an emang enggak. Kenapa Bapak pilih 58? 58 itu usia yang pas. Kenapa enggak dulu? Kenapa usia 58 usia yang pas? 58 itu usia yang pas untuk menginjak 59. Kenapa, Pak? Apa? Kreatif. Apa? Hadirnya kan donat. Donat. Lu suara habis, Du. Kenapa? Ya, Pak, Pak. Gak bisa dimakan. Kok keras? Du, itu adonannya adonan beton, Du. Du, itu punya yang pinter. Donat kalau gak bisa dimakan, kan bisa diminum. Di jus ya, Pak, ya donatnya? Digi... Masa sih gak bisa dimakan? Enggak. Mas. Gigi lu, gigi lu yang lembek. Bagian yang mana yang donat asin, mana yang terifung. Gini, Dung, lu kalau gak kuat makan ini, makan bagian tengahnya aja. Kosong, gak ada dong. Pas kosong. Kayak skornya tim, Benny. Jus, jangan nyindir dong. Eh. Tenang, masih ada kesempatan, kita kasih semangat. Oke, kita gak lanjut lagi, kita bacakan skor sementara. Tim A masih tim A sudah 100, tim B masih 0. Dan kita ingatkan lagi untuk pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa ya, untuk di Netplay, ya. Terus kumpulkan poin sebanyak-banyaknya karena akan ada hadiah kejutan dari Netplay. Jadi jangan lupa shake-shake handphone kamu dan join Netplay sekarang. Ya? Wow. Oke. Okay. Kita kembali ke tim A. Kita beri semangat. Bea juga. Makin baik. Silakan. Nomor berapa? Kita pilih nomor 2 mendatar, Pak. 2 mendatar. Kita lihat di sini ada 5 kotak huruf A di kotak keempat pertanyaannya. Nih, di Indonesia minuman keras adalah salah satu barang yang kena. Langsung jawab. As the audience. As the audience. As the audience. Baik. Ini spesial. Untuk as the audience kita akan mengundang. Oh, ngundang pas sekarang. Ya, ini bukan dari teman-teman audiens. Tapi boleh, Anda juga boleh menebak jawabannya. Tapi kita akan undang. Silakan. Ini dia, Bapak Ahmad Yudi. Bapak, silakan Pak. Baik Pak, silakan Pak. Nah, di sini dulu Pak. Bapak, Pak, Bapak gimana Pak? Pak, Bapak lucu. Bisa ya. Pak Ahmad Yudi, Bapak di sini apa Pak? Kalau kemarin seksi ya? Ya. Ini jangan ngaku seksi lagi nih Bapak. Nih. Bapak apa nih Pak? Saya Kasubag. Kasubag. Kasubag apa? Tata Usaha. Tata Usaha, TU. Kasubag, Tata Usaha. Okay. Indin, anak buah atau bukan? Bapak kok mikir dulu Pak, ada apa Pak? Banyak, jadi lupa-lupa inget. Kayaknya sih ya. Oh kayaknya, berarti lupa harus dibantu Pak supaya dapat hadiah. Ini driver Bapak. Oke Pak, kira-kira jawabannya Pak, apa nih Pak? Bapak, panggilannya Pak siapa? Ahmad apa Yudi? Michael. Bentar. Sama kayak Caya, namanya Liz Hartanto ya Caya? Liz Hartono. Jadi Pak Leo ya Pak. Leo. Apa? Leontong. Pak Michael. Terus kalau panggilannya Michael, terus nama Ahmad sama Yudi buat apa? Pak Michael, kira-kira jawab the answer apa nih Pak Michael? Nah, saya bacakan soalnya Pak ya. Minuman keras di Indonesia barang adalah kena, salah satu barang kena. Apa Pak? Kena marah. Pertanyaannya diulang sekali lagi. Di Indonesia, loh kan saya mau bacakan. Di Indonesia minuman keras adalah salah satu barang kena
Tadi marah jawaban bantuan dari Pak Ahmad Yudi untuk Vindi. Pakai jawabannya atau tidak? Pakai enggak? Mau dipakai jawaban dari kalau Pak aku punya Ahmad? Pilihan, mau dipakai jawabannya atau tidak? Pakai saya dulu, Pak. Mau dipakai? Dia mau pakai kan dia, Pak. Bukan saya. Silakan. Kalau aku pribadi, kalau kamu pakai, kenapa Pak? Marah tadi, Pak ya? Marah. Marah. Tadi kalau aku dengar soalnya, di Indonesia salah satu barang kena pecah. Kalau kena pecah tuh barang. Oh iya. Bentar. Betul, sebagai partner memberi masukan kena pecah. Pecah. Yeah. Pak Ahmad kena marah. Yeah. Nah sekarang keputusan ada di Windy. Yeah. Jawaban lain gak, Vin? Kamu ingat, di episode sebelumnya ada partner aku gak ikut atasannya. Sukses. Wah, Dok. Dok. Berarti ya, secara tidak langsung Bedu sudah menanamkan semangat untuk melawan atasan di sini. Ya kan? Bukan, bukan. Di sini dibutuhkan atasan membutuhkan bawahan yang kritis dan mampu berpikir. Gitu. Jangan hanya dikasih A, ditelan A, harus diolah dan dipikir, kemudian disampaikan bahwa itu salah atau benar. Benar. Jadi atasan dan bawahan harus klop, harus klop. Kerjasama. Betul. Apa artinya atasan tanpa bawahan? Betul, ya, Pak. Ke bawah. Masa ke kantor cuma pakai baju nggak pakai celana? Nah, iya. Atasan tanpa bawahan. Ada dua jawaban yang sudah nyata-nyata. Kena marah, kena pecah. Ada satu lagi. Apa? Mau nggak? Basah. Kena basah. Oh, minuman keras. Pecah, marah, basah. Oke, silakan. Tentukan 3, 2, 1. Apa jawabannya? Basah. Apakah basah jawaban yang benar untuk dua mendatang? Aduh. Bukan. Iya. Kita berhasil merumuskan. Pilihan yang diambil Vindi salah. Sekarang tim B punya kesempatan. Tim B jawabannya apa? Kalau masih ada botolnya kan enggak basah. Jadi apa jawabannya? Jawab, Jot. Di Indonesia, minuman keras adalah termasuk barang kena? Kenakalan. Bukan kena marah, bukan kena pecah. Kena pecah tapi kena... Jody punya jawaban kena kalan. Iya. Termasuk lihat, barang kena kalan. Apakah di Indonesia minuman keras termasuk barang kena kalan? Kita lihat jawabannya. Ah, benar. Benar. Wow, kena kalan. Tanya Pak Ahmad Yudi, ini anak buahnya bukan Pak? Pak, maju Pak, Bapak boleh maaf maju Pak. Bapak dikenali Pak. Mikir dulu. Bukan? Bapak harus bersyukur Pak ya. Mikir saya bikin bising Pak. Tapi ini adalah alat musik termasuk yang romantis. Kok bisa? Kalau ngerayu tuh paling enak pakai alat musik ini. Coba deh Kak Bedu, ngerayu coba. Coba. Badong. Ayo, ngerayu Vindi. Ngerayu kamu. Siapa namanya? Novi. Ya. Tadi. Masa ngerayu di cus-cusir, Pak. Itu jangan salah. Kak Bedu, kalau di Yunani, ini tuh ngerayu tuh pakai ini. Pakai perasaan ini, timingnya harus pas. Nih. Novi Artati. Coba. Kalau pakai saksofon. Hai, Novi. Bayar dong, kasih biar pergi. Kasih. Satu lagu lagi, Mas. Oke. Satu lagu lagi, Mas. Ya, satu lagu lagi yang ini. Dah, ini pergi. Rayu, ayo rayu. Novi, maukah kamu menjadi... Alah. Mau rayu gimana, Pak? Rayu, romantis-romantis, kena romantis-romantis. Ceritanya mau ngelamar. Novi, 3 tahun kita menjalani hubungan ini. Dan aku lagi. Udah, gak bakal bisa rayu, Pak. Oke, baik, terima kasih teman-teman.
Terima kasih Pops Music dan juga gitu dong. Iya, tim B, tim B, tim B, tim B. Tim B, tim B, tim B, tim B. Ini mau dikasih, Pak, mau dikasih. Itu, buat tim B tuh. Lu cerapetan mah rezeki orang ya, Dok? Ini di B juga, ini gak boleh sembarangan. Iya. Harus jatuh ke tangan yang tepat. Pak! Apa sih? Bapak tahu kenakalan itu apa? Itu bad attitude, Pak. Iya, iya. Sebuah perilaku yang bisa dikatakan itu... Oh, giring niji. Ini amit-amit gue. Amit-amit nih. Giring niji. Itu kadang-kadang adalah bad attitude. Yes. Perilaku negatif. Betul. Yang tidak pantas dicontoh. Iya. Tidak baik untuk dicontoh. Tidak baik untuk dicontoh. Iya. Bapak tahu... Apa? Kalau Bapak bilang minuman keras adalah kenakalan. Iya. Iya kan? Iya. Berarti kakek-kakek, orang tua yang memang dia merasakan bahwa minuman itu bagus untuk kesehatan dia. Siapa? Kan katanya orang bule, Pak. Ini sembarangan ya. Anda mau bilang baiknya di mana? Buat menghangatkan tubuh. Kalau menghangatkan tubuh, butuh perapian. Hal yang memabukkan. Ya. Yang memabukkan itu pasti tidak baik. Makanya saya tidak pernah naik angkot. Nah, maka kalau saya naik angkot, mabuk. Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ahmad Judi, walaupun jawabannya tidak dipakai nggak masalah Pak ya. Tapi tadi kena marah itu juga lumayan tuh Pak. Terima kasih Pak Ahmad Judi. Baik Bapak, terima kasih. Luar biasa. Kita harus sini aja Pak, mic-nya. Iya. Oke, baik kita lanjutkan kalah. Lagi, kita kasih semangat. Tim B silakan, mau yang mana? Mana Jod? 6 menurun. Ya, tu waga patma 6. Ada berapa itu? 7 kotak, huruf A di kotak terakhir. Pertanyaannya adalah petugas bea dan cukai ada yang bertugas di pelabuhan dan bandara, di bandara. Di mana? Semesta. Ah, ini keren nih. Semesta. Ini menutup semua jawaban. Di mana? Jat? Semesta. Di semesta. Semesta. Udah kelar. Bapakku uangnya semesta. Ya, udah kelar dah. Baik. Semesta, Pak. Apakah ada yang bertugas di pelabuhan dan di semesta? Jawabannya, kita lihat. 6 menurun. Kita akan lihat jawaban yang tidak salah setelah yang satu ini. Dari Jawa, ala najin-najin, prok-prok-prok, si batunya jadi apa? Prok-prok-prok. Dari Jawa, ala najin-najin, prok-prok-prok, dibantuin jadi apa? Ayo, coba nih, kita tes. Itu bel, Pak.